Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan sore kali ini saya berada di kilometer 59 Jembatan Kosambi Karawang, Jawa Barat. Ini yang mau mengarah ke Cikampek ya. Untuk arus lalu lintasnya pantauan dari tadi pagi sampai dengan sore ini sangat lancar ya, baik itu yang ke arah Jakarta maupun sebaliknya yang ke arah Cikampek. Dan tidak seperti malam tadi sangat ramai sampai pukul 3 pagi. Untuk kedua arah malam tadi sangat ramai dan di pagi hari sampai sore ini sangat lancar. Meskipun di jalan utama Karawang tadi banyak sekali ya motor yang mau mengarah ke Jakarta. Ini di belakang saya juga cukup lumayan ramai ya. Bisa dilihat. Ini jalur alternatif Karawang Purwakarta via Kosambi Curug. Sangat ramai. Kita kembali ke tol, coba. Untuk sore ini, baik itu yang ke arah Jakarta maupun yang ke arah Cikampek, cukup lumayan ramai. Nah, memang yang ke arah Jakarta ya tadi pagi lumayan ramai kendaraan pribadi sama kendaraan umum bis. Harap diwaspadai pada malam ini ya, malam Minggu dan juga besok pagi untuk yang mau melakukan perjalanan baik itu yang ke arah Jakarta maupun ke arah Cikampek. Soalnya dari pantauan kemarin-kemarin ramai dari kedua arah, baik itu yang ke arah Jakarta maupun yang ke arah Cikampek. Cuma untuk semalam itu yang ke arah Jakarta lebih dominan. Dan biasanya kalau di siang sampai sore menjelang maghrib itu yang ke arah timur yang ramai ya. Dan sebaiknya yang akan melakukan perjalanan itu dilakukan di pagi hari atau siang ya, karena sudah beberapa minggu ini kalau malam itu sangat ramai, sangat padat di jalur tol Karawang ini. Di belakang banyak truk besar tuh. Mungkin puncak dari arus balik liburan sekolah, baik itu yang mau mengarah ke Jakarta ataupun mau mengarah ke Cikampek, itu terjadinya di malam tadi ya. Sangat padat sekali, apalagi yang ke arah Jakarta. Sampai tersendat cukup lumayan lama. Dan yang ke arah Cikampek pun sama, tapi masih dibilang lancar ya, karena cuma di beberapa titik kepadatan yang mau mengarah ke Cikampek. Sekali lagi untuk sore kali ini, arus lalu lintasnya dari pantauan tadi pagi sampai dengan sekarang sangat lancar sekali dari kedua arah.
baik itu dari arah Cikampek maupun sebaliknya dari arah Jakarta. Meskipun memang volume kendaraan di akhir-akhir menjelang masuk sekolah lagi ini cukup lumayan ramai ya. Ini biasa mah menjelang sore hari, menjelang maghrib itu tambah ramai. Kalau kendaraannya ini masih agak siangannya di pukul 16. Ciganea, Purwakarta. Dan di kilometer 59 sendiri ini di drainase yang ke arah Cikampek barangnya sudah bersih dari pas banjir kemarin. Wow, ada mobil besar. Ini bis-bis juga full sekarangnya penumpangnya dilihat dari kemarin. Ini ada Dewi Anjani, Pak Haryanto. Bis-bis yang mau mengarah ke timur juga full, full penumpang ini. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk kesempatan sore kali ini di Sabtu sore. Nanti kita akan coba pantau kembali malam bagaimana ini untuk arus lalu lintasnya di akhir-akhir menjelang masuk lagi anak sekolah. Ini cuacanya cukup lumayan terik ya di sore ini. Kepada para penumpang, tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga keselamatan masing-masing. Dan ingat selalu keluarga menunggu di rumah. Semoga semuanya selamat sampai tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.